ribuan warga di RW 11 Kelurahan Pudak Payung Semarang turun ke jalan sejak pagi untuk memberi semangat kepada seluruh atlet Asian Games. Mereka menyerukan sportivitas sembari jalan keliling kampung hingga sejauh 3 km. Tak hanya orang dewasa, banyak anak-anak sengaja diajak sembari menyanyikan lagu Meraih Bintang yang menjadi lagu resmi di Asian Games. Kegiatan itu sebagai bentuk sukacita warga karena Indonesia kembali menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar di Asia. Selanjutnya 110291. Apalagi ini barengan sama Asian Games. Tadi ikut nyanyi-nyanyi juga? Iya, ikut nyanyi lagunya. Terakhir Fia Valen yang Meraih Bintang. Gimana lagunya? Warga juga menyampaikan harapannya agar 900 lebih atlet dari Indonesia yang akan bertanding di Asian Games bisa meraih gelar juara. Kita ikut Ali Bagio, ikut bersama-sama ikut memperingati, sekaligus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan juga menyambut Asian Games yang kebetulan di Indonesia. Ini diikuti oleh berapa warga, Pak? Ini sekitar 500 warga. Usai mengikuti jalan sehat, warga bisa menikmati aneka sajian kuliner tradisional yang disediakan panitia. Selain itu, mereka juga berkesempatan mendapatkan beragam hadiah yang diundi berdasarkan kupon setiap peserta. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.